Selamat pagi teman-teman, saat ini kami ingin memberikan tutorial bagaimana cara membongkar sepeda dan juga sekaligus bagaimana cara merakit sepeda. Pembongkaran sepeda dimulai dari rantai. Ini cara melepas sepeda dari awal, dimulai dari rantai. Setelah dilepas nanti akan diservis, dicuci dengan bensin. Setelah dari rantai kemudian kita lepas RD, ini cara melepas RD-nya seperti ini. Lepas RD-nya. Setelah RD kemudian FD. Kita sekarang melepas FD. Ini caranya seperti ini. FD. Nah, dengan mudah dilepas FD-nya. Setelah FD kemudian kita akan melepas crank. Crank ini. Ini cara melepas crank seperti ini. Sangat mudah sekali dilakukan oleh ahlinya. Lepas crank. Dan ini handle-nya, handle crank ya, handle pedal ya, apa namanya tuh? Istilahnya engkolnya. Engkol nih ya, ini engkolnya dilepas, ya. Engkol arm. Engkol atau arm bisa juga, engkol atau arm dilepas. Nah, dengan mudah dilepas engkolnya atau armnya dilepas. Nah, kemudian dipalu nih biar keluar. Nah, sekarang crank sudah keluar. Sangat cepat sekali nih. Nih, teman-teman, cara melepas sepeda satu demi satu dan nanti akan diservis, akan dibersihkan menggunakan bensin. Dilepas BB ya. Ini melepas BB, cara melepas BB dengan mudah sekali. Asep, BB-nya sudah lepas. Setelah BB kemudian kita akan melepas shifter. Shifter nih, melepas shifter. Melepas shifter. Komponennya dulu di pretel. Oh ya, ini shifter juga apa nih? Handle rem ya. Handle rem gabung sama shifter. Oh iya, handle rem gabung sama shifter, dilepas bareng nih, bersamaan. Ya, dengan mudah udah kelepas. Ini coba sekali lagi ditarik nih dengan mudah. Ini sangat mudah sekali ternyata. Nah, udah kelepas semuanya. Kemudian berikutnya lagi yang dilepas adalah rem nih ya Pak Asep ya. Iya. Kaliper ya. Kaliper. Ini kaliper dilepas atau kepala babi, biasa kita sebutkan kepala babi. Ini kebetulan kalipernya menggunakan XT, full XT ini sepedanya. Ini melepas kepala babi atau kaliper. Caranya seperti ini. Ini udah terlepas.
kalipernya, tinggal kabel-kabel ini. Sudah kabelnya nih satu-satu. Cukup lumayan agak sulit nih pelepasan kabelnya. Ini sepeda Polygon Proximo Fulsus XC Fulsus. Bongkar semua, kita akan servis part-partnya. Kita bersihkan semuanya nih, cara melepasnya. Kemudian ini sekarang ini melepas apa ini? Rem depan. Apa nih? Rem depan. Oh, rem depan ya. Rem depan kita lepas. Rem depan kita lepas. Depan kita lepas. Ini kaliper depan dilepas atau kepala babi. Ini caranya seperti ini. Dengan mudah dilepas oleh Pak Asep. Ya, sudah terlepas. Ya. Ya, sudah terlepas ini kawat-kawatnya, kawat-kawat remnya. Copot semua. Setelah melepas kabel rem, oh ini ada kabel yang tersisa belum kelepas. Nah, ini baru kelepas semuanya sekarang. Nah, ini melepas rem-remnya. Ya, rem sudah dicopot semua nih, sudah kelepas semua. Bannya pakai yang mana ya, Pak? Sebentar, ban ya, sebentar. Kita akan melepas ban. Ini sudah dilepas bannya. Akan kita ganti wheel set. Pindah wheel set. Tapi makin halus, makin halus, makin enak. Ini sedang melepas ban, akan ganti wheel set. Oh, bannya udah lama jadi lengket nih. Udah lama sekali, tapi kok nggak bocor ya, bagus juga nih. Udah lama sekali nih ban ini. Tampil sini, sepeda jarang dipakai. Lengket sekali nih. Ini biasanya yang begini-begini tadi pasang. Suka ada aja. Bocor ya. Iya, mudah-mudahan sih enggak nih. Ya ketarik kan. Lengket sekali nih, mudah-mudahan nggak bocor nih. Kalau bocor paksa beli lagi nih. Ini sudah dibongkar semuanya dari Proximo. Ini seat clamp dilepas. Seat clamp. Stang stem ini.
Ini melepas stem dari stang. Ini setelah dibongkar stang, kemudian akan dilepas stem. Ini sudah yang terakhir. Setelah sudah selesai semua, kemudian kita tinggal membersihkan semua pat-pat yang sudah dilepas dengan menggunakan minyak atau bensin. Ini disikati satu-satu. Teman-teman, untuk merakit kembali pat-pat yang sudah dilepas dan sudah diservis, nanti akan ditayangkan video setelah ini. Demikianlah video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang datang. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat.